Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat GRS? Welcome to my channel, tempatnya mobil bekas berkualitas. Nah, oke teman-teman, hari ini ketemu lagi dan akan nge-review lagi unit Vios Gen 3 ya. Ini pesanan dari Pak Hairul dari Bekasi ya. Ini beliau request unit warna abu-abu dark grey tahun 2014 di paket upgrade 85 juta rupiah. Nah teman-teman, upgrade-nya seperti apa? Jadi ikutin terus videonya seperti biasa. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk like, share, subscribe channelnya GRS Cibet. Nyalakan loncengnya biar nanti notifikasinya muncul ke HP teman-teman semua. Nah oke teman-teman, seperti biasa kita review dulu untuk bagian tampak depannya dulu. Di paket upgrade 85 juta untuk bagian depannya. Ini sudah dipasangkan fog lamp Pro-G dengan ring warna biru. Nah, berikut juga sudah ada dudukan plat nomor, dan yang pasti teman-teman unitnya ini sudah kita servis, sudah kita tune up, yang pasti sudah ganti oli, filter oli ya, dan ini akinya baru ya teman-teman. Nah oke, untuk upgrade lainnya yaitu udah pelek ya, pelek beliau minta pelek ring 16 ya, ini pelek baru ban bekas tapi kondisinya di atas 80%. Yang pasti mobilnya teman-teman di paket upgrade 85 juta unitnya sudah keren, sudah siap tinggal tongkrong aja. Nah untuk update lainnya teman-teman, ini kaca film request di 60% standar, depannya 40%. Ditambah lagi di sini ada talang air slim model rata, dan untuk antena siri view-nya juga sudah diganti ya di paket upgrade 10 juta. Dan untuk bagian belakangnya masih standar, di sini hanya ada penambahan emblem Vios G ya, dan berikut juga sudah ada kamera mundurnya. Unitnya ini di salon sudah keren banget, sudah tinggal siap nongkrong ya, beliau sudah menunggu di sana. Nah, beliau mau langsung ambil unitnya nih, mau langsung karena mau dibawa langsung ke Jogja, jadi unitnya benar-benar tinggal siap pakai aja teman-teman. Oke, selebihnya teman-teman untuk paket upgrade di 10 juta di bagian interiornya. Nah, oke teman-teman, kita sudah di bagian interiornya. Ya, ini sebenarnya paket upgrade-nya di paket upgrade 6 juta ya. Cuman beliau ada penambahan ya, yang tadi sudah kita sampaikan di peleknya, beliau minta pelek baru ya, 2 ton. Nah, untuk bagian interiornya ini untuk head unit-nya double din 7 inch plus udah kamera mundurnya juga. Berikut juga sudah ada power window, alarm. Dan untuk selebihnya ini masih original ya, masih standar untuk joknya. Dan ini dia untuk bagian interior di paket upgrade 85 juta rupiah. Nah oke sahabat GRS, itu tadi ya untuk review singkatnya untuk pesanan unit dari Pak Hairul dari Bekasi, unit Vios Gen 3 tahun 2014 warna abu-abu di paket upgrade 85 juta rupiah. Buat sahabat GRS yang minat, silakan nanti japri aja ya, nomor saya tentukan di kolom deskripsi. Silakan tanya-tanya dulu aja, nggak usah sungkan, nggak usah malu, atau mau teman-teman langsung datang ke GRS Cibet ya, ada di Jalan Udayana nomor 1A Cililitan Besar Jakarta Timur. Oke sahabat GRS, mungkin cukup sekian untuk videonya, terima kasih, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.